Yo, maju yo. Channel. Nah, ini kita datang ke markasnya Pak Harun MS Audio. Gensete njaluk di servis. Nah, niki lho. Ini iki moncrat kula. Nggih. Dados saking napa asepe mriko, buangan mriko wah keluke mode nih, Pak. Saking mriki. Kalih mriki nggih ndeler-ndeler ngoten. Iya, iki mesti ke mesin. Turbo niku sistemnya piye pun, Pak? Kok sakit medalnya oli ya? Yo, kok mesin kono lek sene oli kene, akhirnya kan dia terus kesebul pun enggak. Oh. Kan oli iki simpangane kan iki tok. Iki kan hanya pelumase tujuh. Kalau itu ada oli berlebihan mungkin saka mesin kono. Apa jenenge? Kok apa seker kok piston iki. Nggih nggih nggih. Gua rono akhirnya moncotnya kalau pistonnya remek kok ada masalah kan jadi moncot jadi ceknya si ente ini ya oke buat nonton apa? Jangan terus nanti kalian nah udah sedikit ada keterangan jadi saya nggak bingung karena setahu saya yang namanya turbo kan muter kok dia muter bisa menghasilkan tenaga itu seperti apa ternyata ya ada olinya juga untuk pelumas dalam sini. Oh ini ada dari dalam sana masuk sini. Terus ada lagi. Nah ini menuju ke sana. Enggak tahu sistemnya seperti apa, yang jelas mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki dan bisa buat untuk acara lagi. Sembari kita menunggu antrian. Sambil nunggu antrian kita lihat-lihat dulu untuk markasnya Pak Harun. Pak Harun ini juga menyewakan sound system ya, MS Audio. Ini sudah kata orang Jawa kondang kaloko, udah sampai di mana-mana ini untuk lama banget. Kita kenal ya MS Audio. Dulu ada juga itu power MS Audio. Sekarang fokus ke genset. Ya, saya tadi itu melihat ada gensetnya Safa di sini. Ternyata banyak juga pelanggan yang datang ke sini. Jadi teman-teman kalau mau servis genset, generator atau perakitan juga melayani. Ini di Pak Harun MS Audio. Lagi dibongkar untuk silennya dibersihkan terus mungkin dicek dinamonya ini pakai stamford untuk KVA nya nggak ada tulisannya ini nggak tahu kalau mesinnya Perkin 3 silinder mungkin 3 silinder itu sama seperti yang itu ya yang dari Hana Audio cuman ini udah nggak ada pendinginnya kalau yang dari Hana Audio itu masih ada pendinginnya nah, ini ada responnya sudah dari Perkin
juga perkin, jadi semuanya full set memang perkin ya bawaannya. Ini ada radiator perkin juga ini. Ini ada lagi sini, ada juga yang dibongkar, ini lagi diperbaiki juga. Ini dinamonya dilepas nih. Leroy Sommer Partner. Mesinnya 3 silinder cute, tapi ini kok bus pomnya sendiri-sendiri ya. Ini bus pom atau apa namanya ini, saya kurang tahu kalau mesin, tapi yang jelas dari ini yang mentol pentolan ini masuk ke nozzle situ, ini satu lagi ke situ. Biasanya kan cuma ada satu kotak terus ledengnya ini 3 atau 4 gitu masuk ke nozzle gitu kan. Kalau ini sendiri-sendiri ini. Ini sendiri-sendiri. Ini ada sendiri-sendiri terus. Ini 1, 2, 3 sendiri-sendiri. Biasanya kan ada satu bus pom gede terus ledengnya cabang berapa gitu. Kalau ini sendiri-sendiri. Mungkin sistemnya seperti itu. Kita lihat-lihat aja ya. Itu juga ada Kubota itu. Tahu kenapa itu dibongkar untuk mesinnya yang atas. Nah ini yang atas, pistonnya yang dua masuk, yang dua ke atas gantian. Nah ini yang saya maksud, bus pom terus keluar ledeng 4 gitu. Ini berarti nozzle-nya 4. Ini satu pentolan keluarnya 4. Kalau tadi itu pentolannya sendiri-sendiri yang itu. Oke, sekarang kita jalan lagi. Ini ada Sava Sound System. Teman-teman kalau mau sewa sound system ini langsung di 085-331-756-695 teman-teman. Sekalian saya promosikan ini. Kalau mau sewa sistem bisa langsung sewa di Sava Professional Audio Myanmar 22 KVA ini ya. Ini lagi perkin 60 KVA, ini lagi dites, itu nyalain. Kabelnya ke sana ini. Mana arahnya? Terus ada lagi ini, HG Wilson. Ada banyak sekali. Ini ada power clip Toyota mereknya. Angkat-angkat ini apa? Alat berat. Juga ada dinamo. Dulu saya sempat pas main ke sini itu ada dinamo kecil loh, sama genset apa mesin 2 silinder kalau nggak salah. Itu saya tertarik itu. Tapi udah laku sekarang. Ada ADK ini, mesinnya 3 silinder. Nah kayak ini ada pentolan terus ledengnya juga langsung sana. Genyu
Ini damel anu mas? Damel anu gitu, solar gitu ya? Damel piambak. Papan. Oh, alah. Damel piambak nih. Ada yang dibongkar ini. Ini dinyo. Kurang kafe ya mas, gimana? Dua kafe A. Wah, terapunnya kuat nih. Perkabelannya sangat mantap sekali ya, bikin orang mumet kalau ini nurut. Jadi turut kabel satu sana. Mesinnya Nissan diesel. Karena apa mas? Radiator. Resik ingat entah. Oh, ini alatnya sudah mantap. Kalau mau nyerpis-nyerpis, mau dibuatkan pangkon, sasis dan lain sebagainya tentang genset, bisa langsung merapat di rumahnya Bapak Arun atau MS Audio Trenggalek. Hah? Woi. Ini jen blecet mirip aja ini. Blecet mirip ya rupanya. Oh, ini model terbaru kayaknya. Ini gereja telu kok. Cuma ini seranggai pemanas ini. Oh, ini enggak ada. Oh iya. Mas. Kene galeke pundi, Mas? Galek anu di planetan. Eh, iso planetan. Planetan pundi? Kecamatan ya? Kecamatan Pogalan. Ya. Ya, teman-teman, saya mau setan sini untuk gensetnya. Saya turunkan. Nah ini kalau mau pengen beli alat sound bisa langsung di Hana Audio. Melayani segala macam jenis merek sesuai pemesanan. Kalau nggak ada kita juga bisa melayani untuk pencarian. Oke, bismillah kita undurkan dulu. Kita ke belakang sana. Ini mau diangkat pakai forklift.
Yo maju yo. Maju dah. Forklift itu kebalikannya maksud saya. Dia yang muter malah yang belakang bannya.
Oke, itu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Toko Hana Audio Telinga Agung Channel. Apabila menginginkan sewa ataupun membeli alat sound system, silahkan saja datang di sumber jati sumber gempol Tulung Agung. Toko Hana Audio Telinga Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.